Hey yo, what's up teman-teman? Balik lagi di game Dynasty Scrolls. Di video kali ini kita bakalan lihat event yang ada sekarang, yaitu event arm race. Nah, event arm race di sini untuk di server Korea banyak banget hadiah yang bisa kita tukarkan. Kita coba lihat langsung di bagian shop. Nah, mulai dari yang sini ya. Ini yang pakai gold, teman-teman. Ada bulu, ini bulu untuk upgrade wings menjadi level 3. Untuk di server global kan cuma ada sampai yang merah. Untuk yang kuning itu nggak ada, teman-teman. Terus di sini ada apa lagi nih ya? Ini yang pakai gold ya. Ini ini combo charm ya. Pembocam untuk yang super legendary. Terus ini juga combo cam. Yang ini gua nggak tahu nih gunanya untuk apa. Terus di bagian sininya ada apa lagi nih? Ini divine weapon super legendary. Kalau yang ini gua nggak tahu juga. Ini beast. Ini hero. Ini startnya ya, ada tulisan 55-nya. Terus yang ini equipment. Kalau yang ini apa nih? Sepertinya ini relic ya, relic super legendary, relic yang legendary, teman-teman. Terus buku-buku ini gua nggak tahu juga, kristal-kristal ini juga nggak tahu. Nah, yang gua bingung ini apaan, teman-teman? Buat kalian yang tahu ya, komen di bawah ini apa namanya. Nah, kita bisa kumpulin ini dan ini ada indeksnya. Ini yang fraksi way itu per fraksi, teman-teman. Semuanya ada ya. Nah, habis itu juga ada ini combo charm yang legendary. Ini juga combo charm. Sama terus yang ini hero ya, teman-teman, hero legendary. Cuma di sini ini shardnya juga atau langsung dapat ya? Sepertinya ini shardnya ya. Ini untuk upgrade combo charm. Ini divine weapon yang legendary, shardnya juga kayaknya. Nah, ini beast. Terus ada apa lagi? Nah, di bagian sini tuh kita bisa beli outfit juga. Untuk di bagian yang pakai gold ya, teman-teman, yang beli bendera ini. Nah, di sini tuh outfitnya mulai dari yang super legendary sampai yang legendary, teman-teman. Legendary yang pun juga lengkap ya. Legendary tok. Kalau yang ini lubu. Di bagian sini nih. Ini transform, teman-teman. Bukan outfitnya ya. Kalau yang di bagian ini outfit. Kita coba lihat ya. Nah, bener kalau yang ini outfit, teman-teman. Terus yang ini baru transform ya. Transform super legendary itu ngabisin berapa gold nih ya. Dapetin 1200. Yang ini yang kuning ini. Terus di sini ada ini ya, dungstage. Ini kan dungstage ya, dungstage-nya super legendary. Ini boxer. Untuk event boxer sayang banget nih, untuk di server berapa ya, sampai server berapa doang itu yang bisa dapetin event boxer, teman-teman. Dan ini pun juga lumayan mahal ya, yang transform ini. Tapi kita intinya kalau di sini bisa beli pakai gold, intinya itu bisa dijangkau, teman-teman. Seperti itu ya. Terus yang di bagian ini pakai yang silver. Bisa nukerin apa aja nih?
biasa lah ya, sama kayak yang di server global untuk yang di bagian yang pakai silver ini. Terus ini yang pakai gold, kita beli langsung berarti ya di bagian sini. Ini apa nih? Nah, yang gue gak tahu yang ini teman-teman. Ini penasaran banget gue ya. Apaan itu? Nah, rencana di sini gue mau beli bendera teman-teman dan buat dapetin hero ya. Tapi kita coba lihat gold kita dulu. Nyampe apa enggak kita bisa dapetin hero legendary? Untuk event yang Imlek kemarin enak banget ya, bisa dapetin hero legendary secara gratis. Oke, kita langsung beli bendera ya. Kita coba lihat gold kita itu, anjir cuma 8000 doang teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, kita membuktikan aja kalau yang ini benar kayak gitu teman-teman. Benarnya kayak gimana? Gue penasaran aja kan, di sini nggak ngerti bahasanya nih. Tulisannya cuma 55 doang. Apakah ini chartnya atau ini langsung hero ya? Tapi nggak mungkin sih langsung hero, karena terlalu murah gitu teman-teman. Kita cuma bisa beli 10 kayak ini. Sayang banget ya, kita cuma bisa beli 10. Oke, abis itu benderanya kita taruh dulu. Oke, dapat 55. Dapat 55 berarti kalau kita mau nih apa, mau beli wings yang ini buat leveling up menjadi level 3 harus ngumpulin dulu 53 kali ya. Kalau pakai gold doang, kecuali kita menyelesaikan yang di bagian sini teman-teman. Nah, kalau yang di bagian sini tuh enaknya kalau kita gabung di legend yang aktif tuh, legend yang aktif dan isinya itu player-player yang besar teman-teman. Itu enaknya kalau di, kalau ada event Umbrace. Oke, kita coba beli yang ini ya teman-teman, yang legendary. Mana nih? Kita coba beli dulu satu ya. Oh, ini dapat chartnya teman-teman. Dapat chartnya doang ya. Kita coba buka isinya. Oh iya, dapetin chartnya doang teman-teman. Sementara untuk dapetin hero nya kita masih butuh 120, kurangi 5 berarti butuh 115 lagi ya untuk dapetin hero nya itu. Ya lumayan banyak lah. Kalau dibilang worth apa enggak, sepertinya ini kurang ya, kurang worth teman-teman. Mending kalau yang di event Umbrace ini kita beli yang ini aja ya, yang buat apa, yang susah-susah dapetin aja teman-teman, seperti yang wings ini. Tapi kalau kita pengen mah nggak apa-apa, kita beli aja ya. Nah, ini gue lanjutin beli apa kagak nih ya yang ini. Tapi di sini juga bisa beli ya. Tapi yang di bagian ini yang langsung pakai gold gak ada lubunya teman-teman. Cuma 4 hero legendary.
Nah, kita coba lihat. Nah, coba kita beli ya. Coba kita beli yang ini, teman-teman. Oh, yang ini 60 biji, cok. Ini apa sih? Ini hero langsung nggak, teman-teman? Kalau hero langsung mah enak banget ya, cuma 60 biji doang. Kalau hero langsung mah gue rugi tadi ya, beli shardnya itu. Nah, biar tahu aja ini isinya apa, kita coba beli yang ini aja ya, teman-teman. Kita beli yang ini, kita buang-buang gold aja. Kita coba lihat isinya itu apaan. Kita coba ambil yang hero. Coba ya, apa itu lah, mana ya, gua nggak dapet hero nya cuma dapetin itunya doang, teman-teman. Kita coba lihat lagi ya. Lihatnya di mana ya? Karena gue penasaran banget nih ya, ini apaan gitu? Belum pernah lihat sebelumnya. Gak tau lah, pokoknya itu bodoh amat. Pokoknya yang di sini yang gak ada di server global yang bagian ini yang wings ya, teman-teman. Dan juga untuk di server global karena belum ada super legendary-nya. Mungkin nanti kalau di server global itu ada super legendary-nya bisa dijual juga di bagian toko Amres ya, teman-teman. Jadi ya terjangkau banget kalau kita bisa beli pakai gold. Berhubung tadi gua nggak bisa dapetin ini hero yang legendary ini, kita skip aja ya. Oh, kemarin kita kan gacha nih, teman-teman. Kita gacha terus dapetin berapa shard gitu ya. Tinggal kenapa ini nggak diterusin ya kan? Tinggal berarti tinggal 21 shard lagi. Dibilang worth juga nggak terlalu worth ya. Kita bisa beli pakai gold di sini. Oke, kita coba beli aja ya yang pakai itu. Tapi emang-emang sih kalau kita beli hero legendary pakai yang ini ya, mending belikan yang lain, teman-teman. Tapi di sini nggak apa-apa, gua beli aja ya. Berarti beli 4 ya, teman-teman. Jual karena itu satunya tinggal 21 kan. Kita beli semuanya. Oke. Wah. Berarti kurang nih ya. Coba beli. Tinggal satu doang, teman-teman. Tinggal satu biji lagi ya. Mau nggak mau ya, karena di sini nggak bisa lagi beli pakai yang kuning-kuning ini, kurang 5 biji. Kita beli pakai gold nih, teman-teman. Ya, kita korban gold lagi nih. Sebenarnya ini jangan ditiru ya, karena ini kurang worth. Tapi karena pengen aja gue dapetin hero legendary ya kan. Karena susah banget kalau gue gacha, nggak pernah dapat gue, teman-teman. Makanya gue ambil aja ini. Kita ganti yang mana nih ya? Kita ganti ini apa yang ini ya? Tapi sementara ganti yang ini aja dulu lah ya. Bagian support. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Thank you.